Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Syahrin SJS. Kali ini saya ada mau menyampaikan beberapa penyampaian untuk teman-teman semua, teman-teman subscriber, karena akhir-akhir ini saya jarang mengupload video ya. Video tidak seperti kemarin-kemarin, mungkin 1-2 hari sudah upload-upload ya. Kali ini saya ada mau memberitahukan ke teman-teman beberapa penyampaian. Yang pertama, saya jarang upload video karena kesibukan pekerjaan ya, kesibukan kerjaan di tempat kerja, terus kerjaan di rumah, jadi tidak seperti sebelumnya. Yang kedua, saya akan tidak upload video beserta lagu, tidak seperti video sebelumnya ya, yang saya sudah upload, yang teman-teman semua sudah lihat itu. Mungkin ke depan saya tidak akan upload seperti begitu lagi. Nanti saya uploadnya itu berupa video original saja, tapi di video itu ada lagu ada lagunya begitu, ada backsoundnya. Nah, di lagu itu nanti teman-teman ambil, nanti saya sediakan di deskripsi lagu itu. Jadi teman-teman dengar di video itu, nanti di backsoundnya itu saya taruhkan lagu, tapi tidak terlalu besar ya lagunya, kebanyakan video originalnya ya. Terus nanti lagu itu nanti saya sisipkan di deskripsi, jadi teman-teman bisa ambil langsung di deskripsi. Saya tinggal download saya di Mediafire. Jadi itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, teman-teman selama ini kan mungkin langsung dengar lagu dari YouTube langsung, atau ada yang mungkin download. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang belum simpan lagu yang saya sudah upload sebelumnya, mungkin kalau bisa di download ya sekarang, karena 1-2 hari saya akan hapus video-video yang sebelumnya ya, yang saya sudah upload itu. Saya akan hapus video-video itu beserta lagu-lagunya itu ya, saya akan hapus. Jadi teman-teman saya sarankan kalau bisa di download biar tidak hilang begitu lagunya, karena ke depan 1-2 hari ini saya akan hapus ya video-video itu beserta lagu-lagu yang saya sudah upload sebelumnya itu, teman-teman lihat. Karena YouTube semakin ketat ya, mungkin dia tidak mau lagi kita upload lagu tanpa bukan punya kita. Itu kayaknya seperti itu milik orang lain, bukan editannya ya, tapi yang penyanyi asli dari lagu itu yang dimaksud. Itu dianggap konten berulang. Makanya dari itu menjaga YouTube tetap kita tetap bekerja sama dengan YouTube, kita harus buat video original biar kita bisa bekerja, kita bisa bersama YouTube. Dan teman-teman tidak usah takut ya, karena nanti saya buatkan video itu, teman-teman nanti ambil di deskripsi ya. Terus terima kasih banyak untuk para subscriber semua sudah setia bersama Syahrin SJS, kami Syahrin SJS. Terima kasih banyak. Terus untuk subscriber baru-baru, untuk subscriber baru, selamat datang di kami Syahrin SJS.
Jadi untuk konten-konten musik akhir-akhir ini agak bermasalah ya, banyak sekali bermasalah ya, termasuk saya maupun konten-konten lain maupun kreator-kreator musik lainnya pasti bermasalah. Karena dia tidak mau lagi kita kita mengambil barang orang. Jadi kita harus buat video original. Saya rasa mungkin itu beberapa penyampaian dari saya. Selama ini teman-teman lagi menunggu lagu yang saya mau upload apa begitu. Kok channel SJS sudah jarang upload lagu. Bukan jarang upload lagu ya, tapi sebenarnya saya upload terus. Cuman kesibukan kerjaan, jadi ya kayak tidak ada waktu untuk saya mau buatkan konten untuk YouTube. Jadi mungkin itu ya teman-teman. Sekali lagi saya ulangi bahwa teman-teman mulai ke depan saya mungkin tidak upload video seperti yang kemarin-kemarin ya, tapi saya upload video original saja. Original, tapi nanti di video itu saya tampilkan lagunya ya, lagunya di situ. Nanti teman-teman dengar lagunya di situ, terus diambil deskripsi. Kalau teman-teman minat dengan lagu yang saya upload. Jadi video yang saya upload itu nanti berupa review ya, review apa, pantai kah atau review gunung begitu. Dan teman-teman nanti dengar di situ ada lagu yang saya kayak background di situ. Nanti ambil deskripsi lagunya. Jadi begitu teman-teman semua, teman-teman subscriber semua. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.